renang. Kamu mau kemana? Wow, warna renang. Kamu mau renang? Tapi ini kekecilan ini. Halo mam, halo teman-teman semua. Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku ya, Nabel Vlog. Nah, alhamdulillah ya, share lagi kegiatan ibu rumah tangga. Ini di pagi hari, seperti biasa ya, jam 4 subuh sudah bangun nih teman-teman. Jadi aku mau masak menu simple aja sih ya, yang ada stok di kulkas. Ini ada tempe teman-teman, aku mau bikin tempe orek aja nih. Jadi hari ini rencananya mau bikin tempe orek dan juga sayur ya. Dan nanti ada goreng nugget juga buat Nabel, buat sarapan aja. Rencananya hari ini Nabel tuh mau renang ya teman-teman di sekolahan. Jadi ini aku gercep aja buat nyiapin sarapan aja ya teman-teman, karena hari ini tuh nggak bawa bekal, soalnya nanti di sekolahan itu katanya ada makan sehat gitu ya sehabis berenang. Jadi sudah disediakan makanan dan kita orang tuanya tuh nggak perlu bawa bekal ya. Biasanya kan setiap hari bawa bekal, tapi karena memang nanti itu acaranya renang ekstrakurikuler gitu, jadi kita nggak bawa bekal nih teman-teman. Soalnya dari sekolahan ada menyediakan makanan sehat gitu. Nah ini aku potong-potong dulu tempenya. Kemarin ini aku beli tempe ya teman-teman, alhamdulillah ini nggak bau, udah sekitar satu hari satu malam ya dua hari ya teman-teman aku simpen, dan alhamdulillah nggak bau gitu ya. Kan kadang ada tempe yang bau gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau goreng dulu tempenya seperti biasa ya, tempe orek teman-teman juga pasti sudah pada jago semua nih bikinnya. Nah sambil nunggu si tempenya mateng, ini aku mau blender bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, pakai cabai rawit ya biar pedes ini, dan nanti mau aku tambahkan kemiri biar agak kental gitu ya bumbunya. Nah ini aku blender aja ya teman-teman, dan ini aku juga sambil goreng tempe. Jadi mak-mak tuh emang semuanya serba disambi ya teman-teman, biar kerjaannya semua beres nih. Nah sambil temenin aku beraktivitas, aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah klik dan hadir di video aku. Buat teman-teman yang gak sengaja nemuin channel YouTube aku, salam kenal ya dari aku Mama Nabel yang tinggal di daerah Tangerang Ciledug. Jika teman-teman berkenan, yuk bantu nih channel YouTube aku dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share ya. Boleh juga nih untuk tulis di kolom komentar supaya aku tambah lagi semangat nih untuk bikin video-video selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa follow Instagram aku ya teman-teman, ada di pojok kiri bawah layar. Semoga kita bisa tambah akrab. Oh ya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Jadi jika aku update video terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak. Nah ini habis goreng tempe, ini aku mau bikin sayur bening bayam. Ada jagung, terus ada daun salam, dan ada tadi tuh apa yang aku masukkan, temu kunci ya teman-teman. Nah ini ditunggu sebelah, aku mau goreng orek tempenya ya. Ini bumbunya yang sudah aku blender, aku mau tumis dulu sampai harum. Jadi ini masakannya yang simple aja ya. Terus aku tambahkan lengkuas dan juga daun salam nih. Nah aku tambahkan air ya teman-teman, bumbunya tadi sudah harum banget. Terus aku tambahkan garam, aku kasih penyedap ya, kaldu jamur, dan aku kasih saori saus tiram, dan tambahkan kecap manis secukupnya aja nih. Oke, ini aku tes dulu rasanya teman-teman, kalau misalkan sudah oke, ini tinggal dimasukkan tempenya ya. Dan tadi aku tambahkan gula putih sedikit teman-teman. Oke, rasanya sudah pas ya. Terus aku masukkan si tempenya nih. Ini agak sedikit pedas soalnya tadi aku tambahkan cabai rawit gitu ya. Dan ini aku sambil nunggu si tempenya kering, aku masukkan dulu sayurannya nih, sayuran bayam. Dan untuk bayam seperti biasa ya teman-teman, ini ditambahkan cuma garam dan kaldu jamur aja. Ini aja udah enak kok teman-teman untuk sayur bening bayam nih. Oke, tempe aku juga sudah matang ya, dan ini aku matikan kompor, terus aku taruh di piring saji nih. Nah untuk sayur bayamnya juga nih aku mau tes dulu rasanya, sudah oke aku matikan kompor. Nah alhamdulillah teman-teman, ini dia untuk menu pagi hari ini. Ada tempe orek, ada sayur bening bayam, dan ada nugget ya. Ini nugget buat Nabel sarapan pagi ini teman-teman.
Alhamdulillah ya, ini menunya benar-benar sederhana banget teman-teman. Jadi ini aku masak benar-benar menu yang sangat sederhana banget ya. Dan ini sebenarnya hari Nabil udah cobain baju renangnya ya teman-teman. Ini sudah siap-siap mau ke sekolahan, udah pakai baju renang, nanti didobelin ya teman-teman. Ternyata ada sedikit drama nih, anakku tuh sakit perut ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Padahal dia udah sarapan, udah aku kasih makan gitu ya. Tiba-tiba dia sakit perut, nggak ketulungan gitu ya istilahnya. Akhirnya dia nggak jadi sekolah nih teman-teman, karena BAB gitu ya beberapa kali pas habis makan, padahal makannya cuma pakai nugget ya teman-teman. Alhasil hari ini Nabil nggak sekolah nih teman-teman karena memang sakit banget perutnya dan BAB-nya itu kayak agak panas gitu, jadi dia nggak mau sekolah katanya. Ya udahlah buyar ya acara renang-renang atau acara renangnya di sekolah nggak jadi teman-teman. Akhirnya aku ngajarin dia di rumah ini. Kebetulan ada PR ya dan belum sempat dikerjain nih. Jadi ini aku sekalian bikinin PR Nabil, terus aku juga mau ngajarin dia baca ya, karena Nabil belum bisa baca banget, belum jelas banget bacanya. Ini biasanya aku ngajarin Nabil kalau pulang sekolah, tapi karena hari ini dia nggak sekolah, ya udahlah pagi ini aku ngajarin dia dulu nih teman-teman. Nah sambil temenin aku beraktivitas, sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah klik dan hadir di video aku. Semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini sambil aku tunggu, Nabil lagi ngerjain. Ini aku mau jemurin cucian nih teman-teman. Nah ini baju renangnya nih. Sebenarnya baju renangnya itu baru aku beli ya pas kemarin tuh hari Sabtu. Jadi ini benar-benar baru, niatnya nggak dicuci gitu teman-teman. Langsung aja nanti dipakai nyebur, malah dia nggak sekolah ya. Dan akhirnya ini aku cuci aja nih baju renangnya, padahal tadi udah dicobain, udah seneng-seneng ya. Ternyata wallahualam ya, kita nggak tahu penyakit itu datangnya tiba-tiba. Nabil benar-benar sakit banget perutnya dan buang-buang air gitu ya, akhirnya malah nggak sekolah nih teman-teman. Nah ini aku jemurin cucian, jadi aku sudah nyuci gitu tadi sambil aku ngajarin Abel, aku juga nyuci gitu teman-teman. Soalnya biasa ya kalau ibu rumah tangga memang harus disambi-sambi seperti ini supaya kerjaannya selesai semua nih dan nggak numpuk-numpuk ya. Jadi kalau misalkan kita ngerjain satu aja, yang satu lagi tuh nggak kepegang, kayaknya kan aduh malah tambah lama ya kerjaannya. Jadi semuanya tuh disambi-sambi, misalkan bisa disambi ditinggal gitu, kayak Nabil kan tadi tuh bisa ditinggal ya teman-teman. Jadi dia ngerjain, terus aku ini jemurin cucian. Nanti aku selesai jemurin cucian, aku tinggal ngelanjutin untuk belajar yang Nabil gitu ya. Nah sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah hadir dan menonton video aku ya. Dan salam kenal juga buat teman-teman yang baru nih, yang baru bergabung menemukan YouTube channel aku. Salam kenal ya, dan yuk bantu nih channel YouTube aku supaya bisa berkembang dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share ya. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak. Nah teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka nih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.